Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi ke channel Fauzi Fahmi. Kali ini saya akan membuat sebuah konten atau video untuk mengajak kalian jalan-jalan ke hutan mangrove. Dan tujuan konten kali ini seperti biasa, agar wisata yang ada di Kabupaten Bintan bisa kembali pulih dan minimal pengunjung dalam daerah sendiri, lokal itu bisa berjalan-jalan dan tidak takut dengan COVID, tapi tetap protokol harus tetap berjalan dengan membawanya hand sanitizer. Nah, pokoknya jaga jarak dan masker ini lebih penting. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini tetap berkembang. Dan saya harapkan dan berdoa dengan konten ini dan bantu dengan bos-bos ini semua untuk men-share video ini sehingga objek wisata Kabupaten Bintan bisa kembali pulih dan perekonomian di daerah sekitarnya pun kembali pulih juga. Dan tetap semangat dan terus tetap support. Dan bagaimana perjalanan saya kali ini, yuk saksikan. Sampai ke lokasi hutan bakau. Jadi hutan bakau salah satu objek wisata di Kabupaten Bintan, terutama di daerah bagian Bintan Utara. Dan di sini kita akan lihat ada apa aja sih. Dan kembali lagi, saya harap dengan konten kali ini wisata di Kabupaten Bintan bisa tumbuh kembali dan menjadi salah satu pemasukan anggaran di daerah. Dan yuk bosku, kita saksikan. Nah, ini lokasinya. Jadi welcome to TRC. Oke bosku, kita masuk ke dalam. Iya. Iya, nanti. Langsung. Iya, langsung.
Mana tadi? Mah! Iya. Nah, oke. Kita 5.000. Jadi 15. Apa? Iya, betul. Oke, kita bayar masuk dulu bos yuk. Terima kasih pak. Ya. Jatuh bos yuk. Oke, sama sekali kawasan wajib masker, jadi kita harus pakai masker. Oke. Mari bang. Kita lanjut ke perjalanan. Ini lokasinya. Papa, papa. Apa itu? Ayo naik yuk. Yuk. Papa. Ayo kita ke pantai. Iya. Jadi itunya pun bayar. Pendopo-pendoponya itu. Enggak. Masuk 5.000. Jadi ini hotel? Ya, ada penginapannya. Jadi ini suasananya. Oke, bos Q, kita udah sampai dalam dan tadi kita ditagih 5.000 untuk kontribusinya. Dan bagi saya itu wajar karena anggap itu sebagai uang kebersihan kita di lokasi yang kita kunjungi. Dan jangan lupa masalah uang 5.000 sekali ya. Oke, kita akan review tempat wisata objek di daerah mangrove. Katanya inilah wisata adalah daerah mangrove. Nah, di sana seperti apa? Kita akan ke daerah mangrove jalan. Sayang karena COVID jadi sepi. Padahal objek wisata ini bagus sekali dan kalian akan melihat yang akan saya videokan nanti. Yuk bos yuk. Dedek mau kemana dek? Mau kemana? Masuk ke mangrove. Ya. Ya ada jembatan. Nanti kita masuk daerah mangrove. Ini ada nggak? Tulisannya. Hati-hati ya. Jadi Eko Wisata Mangrove. Karena ada ibu-ibu kumpul, jadi ini ada pondok-pondokannya.
Tutupan. Oke, bosku. Wisata hutan mangrove. Nah, inilah salah satu pondok-pondokan yang wisata objek di mangrove. Dan saya harapkan dengan konten sekarang atau konten yang saya buat ini bisa membangkitkan lagi untuk para pariwisata untuk berkunjung di hotel apa di wisata mangrove ini. Dan ini ada tempat sampah, jadi kalian harus buang sampah sini ya bosku, nggak boleh sembarangan buang sampah. Siapa yang mau di penjara? Tuh deh. Berani enggak? Dia melewati jembatan ini. Oke bosku, kita akan lihat-lihat lagi sekelilingnya dan kita pun akan ambil foto. Oke. Oke deh. Yo. Kita ambil foto. 1 2 3 Oke. Okay. Apa? Do. Ayo. Bisa sendiri. Asi bisa kuat. Bukan bisa sendiri. Yuk, lanjut. Kita jalan lagi sampai ujung. Jadi ini bawahnya, bosku. Foto. Oke, ada yang minta foto. Oke. 1 2 Yo. Apanya? Putus. Oh iya. Udah lama nggak diproses, jadi nggak ada pengunjung, biaya untuk operasional pun sulit. Jadi masalah bayar 5.000 itu mungkin salah satunya untuk pemeliharaan juga. Jalan lagi. Jadi mau kemana lautnya? Oke bosku, ini wisata hotel lagi, wisata hutan mangrove yang ada di Bintan Utara. Ini yang lagi foto-foto. Ini apa ini? Hotel juga? Iya. Nah, ini salah satu hotel yang ada di mangrove. Hotel. Serem juga. Oke. Untuk jalan-jalan hutan mangrove cukup reviewnya, dan selanjutnya kita akan melihat suasana di lokasi
hutan mangrove ini, yaitu pantai, hotel, itu juga bisa kita lihat. Nah, ini jaga kebersihan. Jadi ini salah satu tong sampah yang ada di dalam. Teteh papa nih, ih, ganggu aja. Dikira di luar itu ya, hotel mangrove itu. Apa? Hutan mangrove ini. Hotelnya di dalam hotel. Iya, di dalam hotel. Enggak ada hotel itu. Gitu. Jadi udah jadi hak milik lah ini. Mungkin itulah nggak dijaga itu karena sekarang udah larinya ke sini. Nah, ini di belakang hutan mangrove. Oke, terus yuk. Ini kita udah keliling-keliling di mangrove. Nah, yang ada di belakang saya ini. Dan saya harapkan dengan video ini semua mengenal lagi dan mengingat lagi tentang hutan mangrove, dan wisata ini menjadi ramai untuk menjadikan sebuah objek dan menjadi sebuah salah satu pendapatan daerah di Kabupaten Bintan. Itulah harapan saya. Yuk bosku, kita saksikan lagi yang lain. Oke bosku, ini daerah pantainya yang ada di sana, dan ini rumah pohon. Dan kayaknya rumah pohon ini udah nggak bisa dinaiki lagi karena udah rapuh kayaknya. Tapi kita akan coba, menjadi tantangan bagi saya untuk naik. Yuk. Oke bosku, ini tantangan saya untuk naik. Jadi saya pakai sepatu, dan gimana saya melewati ini? Tantangan ini saya buat karena saya penasaran, dan saya adalah orang yang penuh, kalau udah penasaran saya harus melewati itu penasaran tersebut biar bisa tidur. Let's go. Yuk, berhasil melewati air, dan sekarang saya masuk ke atas. Saya akan berhati-hati. Biar tidak terjadi kecelakaan. Nah. Saya udah di atas. Jadi ini pos kedua. Hai pertama. Yeay! Akhirnya saya berhasil. Oke, ini lain dari, dan saya akan turun lagi. Yuk bosku. Oke bosku, saya harus turun lagi, dan angin pun kencang, dan saya orangnya takut ketinggian, tapi saya pun orangnya penasaran, jadi kalau ada sesuatu kayak sekarang ini, saya harus mencobanya walaupun saya takut ketinggian. Oke, bosku. Si kecil nangis mau ikut, tapi ini karena berbahaya, jadi saya harus turun lagi. Yuk, bos. Bosku, kita turun. Dan gimana kita melewati air supaya kaki nggak basah? Awas, Arsi. Papa mau lewat. Nanti basah. Oke, timing yang tepat. Ah! Kena
agak sedikit. Oke, Mas Gil, tantangan sudah selesai dan saya berhasil. Hanya basah sedikit, tetapi apa apalah namanya juga petualang. Yuk. Oke, Mas Gil, inilah yang ada di dalam. Jadi selain hutan mangrove, di sini ada hotel. Nah, ini hotelnya. Saya nggak tahu berapa harga hotelnya, tetapi kalau dari lihat dari suasana apa bentuk dari hotelnya, ini sekitar 300-500an. Itu kisarannya aja. Kalau penasaran silahkan datang ke lokasinya dan bisa tanya ke lobby, dan standarnya mungkin segitu. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut lagi ke tempat permainan anak-anak yang ada ayunannya. Jadi selain itu ada tempat ayunan untuk anak-anak bermain. Oke, kita udah sampai ke tempat permainannya. Ini, orang ini main ayun-ayunan. Oke, yuk bosku. Mungkin untuk konten kali ini cukup sekian, dan semoga konten ini bisa membantu untuk membangkitkan kembali tempat pariwisata di Kabupaten Bintan. Dan akhir kata, terima kasih atas supportnya, dan terus support channel ini di bawah, dan doakan agar channel ini terus berkembang dan berkarya dan bisa membantu sebagai promosi untuk objek wisata yang ada di Pulau Bintan. Dan teruslah berpetualang, karena dengan berpetualang kalian akan memahami alam dan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.